Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara keluar dari akun TikTok terbaru ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik di bagian profil ya teman-teman. Nah, di sini profil. Lalu teman-teman klik aja titik tiga pojok kanan atas. Di sini kita klik pengaturan dan privasi ya teman-teman. Lalu kita scroll, cari yang paling bawah. Keluar, klik aja. Keluar. Nah, di sini beralih akun, keluar atau batal. Klik aja keluar ya, teman-teman. Otomatis nanti akunnya sudah keluar. Kita coba lagi. Klik profil, lalu titik tiga pojok kanan atas, pengaturan dan privasi, lalu klik keluar. Ini kita klik keluar. Otomatis sudah keluar ya teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.